Halo, berjumpa lagi bersama saya Arsa Channel. Pada video kali ini saya akan buat video tentang blok PDK ya. Blok PDK Marina Senamik. Perbedaan antara yang overboss dan yang masih original. Maksudnya overboss itu ini ya, blok tanam ya. Bloknya ditanam ulang. Ini contohnya saya dapat nih. Dari berapa banyak saya dapat sial satu nih. Nggak tipu lah biasanya. Ini blok OB. Ini ciri-cirinya. Di bagian dalam tidak ada cetakan kulit jeruknya. Polanya. Ini enak nampak nih. Ada garisannya nih. Blok tanam. Perbedaan ini dengan blok baru ya, PDK baru. Ya BW kodenya 1750 ya. PDK. Dia original masih ada cetakan pabrikannya nih. Kulit jeruknya. Ini sama nih, masih original nih, OS 100, ini OS 0. Ini masih ada pola kulit jeruk ya. Kalau di Indo nama kulit jeruk nih motifnya. Ini juga masih ada, sedangkan ini tidak ada. Dia kas quarteran aja dia. Kalau cara mengetahui dia bahwa blok ini sudah di OB, dari atas aja nggak kelihatan ini OB. Ini PDK semua nih, ada 4 unit, 5 lah semuanya. Satu-satu sudah kepasang nih PDK. Yang ini PDK S1, ini PDK yang SE Kawasaki Leo nya. Ini buatan tahun 98 ya bloknya. PDK ini original dari Thailand, copotan motor PDK. OS 100, OS 0, ini OS 0 juga nih karena udah di OB. Ini OS 0 new, NOS new all stock PDK. Kadang orang awam banyak nggak tahu nih, karena blok ini yang PDK nya banyak yang udah di OB, dijual di Malaysia ya. Sekarang orang dapat scam ya, bloknya udah di OB. Jadi lebih baik bloknya masih original, karena blok OB ini mudah gym panas, nggak tidak tahan dia. Ini bisa di OB ulang lagi, tapi ganti dengan lebih tebal nih, ganti full OB baru dia bisa normal biar nggak ngecim. Ini udah pecah juga nih. Jadi blok PDK ini nggak ada untuk lubang SHS nya, cuma polosan. Rp1.750 kode yang blok PDK. Parking pun tidak ada ini, tidak ada lubang. Masih original dari Thailand ya. Oke, itulah video dari saya untuk perbedaan blok PDK OB dan tidak OB ya. Nih kelihatannya nih pola cetakan pabrik kulit jeruknya.
bagian dalamnya. Kalau yang OB itu nggak ada, susah membuatnya. Oke, itulah video dari saya, dari RSA Channel. Oke, sekian terima kasih. Salam saya dari Batam, dari Kulon Riau. Jika video ini bermanfaat, jangan lupa like, comment, dan subscribe ya. Oke. Oh, ini udah lama nih nggak hidup motor ini. Jadi kita akan hidupin ya.